Ini ada orang yang perlu diruqyah. Saran dia. Di sini Bang. Terakhir kita kan 10 tahun. Pernikahan 10 tahun. Jadi kan mau cincin itu. Yang merah itu. 16.000. Aduh, nanti kosong bangku. Benda. Mata kiri, mata guru, mata kanan. Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata mata. Hah? Mata kanan, mata mata. Oke, sebagai opening, selamat datang di channel vlog. Jadi kita sekarang mau ke. Aku mau ajak adik-adikku ke kota lor. Jadi sudah seminggu di Frankfurt, tapi mereka belum ajak ke kota karena baru datang. Terus mereka harus ke Paris. Terus habis itu kecapean di dekat-dekat sini aja. Terus sekarang baru sempat menuju ke kota. Gimana, excited? Excited. Vlog-vlog, excited. Vlog-vlog kamera. Yes. Kita review kotanya, apakah ada bakul cikalan dan teman-temannya di sini? Bakul cikalan nyurano. So, Edut, ini sudah sampai namanya Dom Roma. Ini tour guide-nya. Di sini tempat untuk nikah, Dut. Kok ini kayaknya musim pernikahan. Itu nikah sudah punya anak satu. Itu kantor pernikahan. Hah? Nikah sudah punya anak satu. Kok iso, Jar? Rojo desa-desa kan, Dut. Ini dunia modern ini. Oh, dunia modern. Kan biasanya saya di desa kan taunya setelah nikah baru dapat anak. Itu pun 1 tahun, 2 tahun. Ini kok belum apa-apa sudah. Belum apa-apa sudah gotong anak. Kan yeah. Saya curiga. Yeah. Ada apa ini? Ada apa dulunya? Sudah sampai di Roma. Ini kita mau tunjukkan adik-adikku semua yang ada di sini, Lur. Bangunan-bangunan Jerman ini, Dut. Khas-khas Jerman ini namanya Fachwerkhaus. Fachwerkhaus tadi yang aku jelasin. Oke, Mbak. Rumah-rumah Jerman kayak gini, Mbak. Sing sokone miring-miring kayak gini, jenenge Fachwerkhaus. Soko mereng kuwi lho. Ha iki kok soko mereng kuwi. Maksud kayu-kayu iki kayu kabeh mereng-mereng. Khas bangunan Jerman kok ngono. Kok kamar mandi kamu harus melewati jembatan Catania. Aku enggak tahu kalau itu yakin itu benar atau tidak. Jenenge dom kok gede banget ya. Gereja iki. Itu gereja. Siap mlebu gereja lah. Siap. Doa masuk gereja ada? Ada. Erdut, Onkel Erdut sepertinya mengagumi ciptaan umat sini karena di atasnya sangat megah ukirannya. Erdut, yang di sana itu. Kalau berapa yang bangunan nih? Keren nih. Ya. Enggak, ini beda nih. Masuk gereja ya? Masuk gereja dulu. Ya, cis, welcome. Harus diam loh, Dut. Danke schön. Selamat datang di gereja. Keras-keras. Ya. Nah, untung aja tuh. Lilin-lilin. Oh. Sekarang di sini boleh masuk ke museum. Papa, die denken, es was als heilig die Christen. Ah. Tut. Banyu suci, jarin. Iya, kayak mau penyembuhan.
tapi gak banyune ponari. Ponari gak rasa belum? Oh gitu, ini? Kamu kasih tanganmu, terus kamu gini. Oh gitu, tangan dimasukkan segini. Katolik. Kok kamu tahu? Iya, kalau Kristen nggak ada, Kristen nggak ada. Kalau Katolik ada. Oh, kamu nggak tahu ya, Kristen? Kalau Kristen doanya cuma gini, kalau ada Katolik kan dulu setelah doa juga gini lagi. Gitu. Wah, kamplok paham ternyata. Iya, ini tuh habis perang dulu kan, terus digembur-gembur gini, tinggal gerejanya ini tak sing kokoh. Kayak masjid kayak enak ngono lho. Nek iki gereja. Gimana Dut? Melihat kayak gitu imanmu tergoyang ora? Ya, masih kuat ya Allah. Masih kuat. Hambamu masih kuat. Ah, akhirnya bisa ngomong. Bisa teriak-teriak. Gak boleh berisik. Gak boleh berisik bro, kita harus menghormati sama agama. Ya. Respectful. Oke, kita lanjut. Suasana asik sekali lor di sini lor. Ya, kasihan ya. Kasihan, siapa nih? Kota tua yang di. Masih kan rasanya tenang. Ya tenang, kota tua yang dibangun kembali ya gini. Oh ini kota tua yang. Ya kayak gini suasananya. Duh, ada ini engko sandal capet. Wah. Yo, halah. Krikil-krikil yang sampe enggak, mau kendir gue ya. Ya baik, kendir. Gila nih wong ya, Mas. Isin wong. 2062. Wah, sudah anjir. The next day. Oke lur, sekarang kita lanjut melanjutkan perjalanan dari yang tadi alias yang kemarin. Ini hari kedua kita di kota. Terus sekarang aku mau ajak mereka jalan-jalan di tepi Sungai Main. Jadi kita sudah sampai Sungai Main ini. Nah, di sana ada Tam Vlog, Semplok Wak Bundeng Seng, di sana ada Lias dan Alma dan Pance, dan di sini ada orang yang perlu diruqyah. Adim gendeng blok ning Frankfurt lagi perang dino iki wis ngene. Dut. Po. Suasana Frankfurt piye iki menurutmu? Sangat asri. Asri ya. Seperti di Bantul. Hiu. Karena di sana ada air yang sangat luas, pohon yang banyak, jadi tidak manusia-manusia yang enggak padat. Jadi di sini sangat cocok untuk healing, healing keluarga. Nah, gitu. Sip. Ini biasanya anak wong yang-yangan itu. Jadi anak ucuk-ucuk selimut, ungklik-ungklik selimut. Ungklik-ungklik. Hiu. Neng kono biasanya selimut bergerak. Nanti kita sidak teman-teman. Kita emang Pol PP wo gue sidak. Enggak, kita iki TKI Q&I. Q Q Q. Ini pakai rasa apa? Iki trio macan ngarep kudut. Thank you.
Si. Iya trae. Budia. Mateng nganggo iki. Oke lur, sekarang kita naik tangga ke Eisenhüttenstieg. Di sini sudah ada Ongkol Hedut yang menikmati pemandangan Frankfurt dari atas jembatan yang sangat konvensional, Dut. Yuk. Di mana? Gembok iki lho ning kene. Iya lho, sing ngerti aku. Lah kene atas namamu, namamu kamu. Iki piye kok madome di wau karepe piye? Piye gemboke lho, kakean. Apa? Wah, besar banget itu gemboknya. Besaran dia. Frankfurt itu modern. Di samping gedung-gedung yang tinggi itu masih ada bangunan-bangunan tua seperti yang di depan di sana atau di belakang sana. Itu. Jadi itu khas dari Frankfurt, Dut. Di samping metropolitan. Juga bisa masih menikmati yang lawas-lawas. Hah? Petra und Frank. Ada. Aber doch aus Halberstadt. Apa artinya? Sapa nudut digoleki iku Instagrame sing pasang-pasang ini iki nek ono ketemu. Golek pedotan ngono. Nek ono sing pedotan iki sapa iki jenenge misale Yulia sama Oli lho. Oli ne Oli montor. Lah iki lho. Yulia saiki nek ono single lah ngono. Goleki gene. Apakah kamu single? Mas Oli di langsung dengan edut aja. Iki Chris, Jane, Lewis lho. Lah kok wonten telu? Blok iki jeneng panjang. Orang gong. Oh, lanang-lanang iki, Dut. Kris karo Lewis. Lanang-lanang, Tro. Putra. Kota Metropolitan Frankfurt. Aku gak mau ngilangnya gelontang gelontong ket mau emlok iya sandalan cepet dewi kayak sandalan cepet dewi moto kamu lihat apa ya Yas? Beginilah lur penampakan kota Frankfurt dari atas dari lantai 54 ya mbak ya. Plus 4 tangga. Jadi di sini kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit Frankfurt. Di sana itu apa nih? Siehst du eigentlich Frankfurt Stadion? Ya, di sana yang putih. Ya, und siehst du auch den Flughafen? Ya, di sana bandaranya. Oke, kita sampai Alte Oper di sini. Opera Frankfurt di sini, Lur. Bangunannya sangat megah. Belum ke Frankfurt kalau belum ke opera. Hah? Aku kemarin browsing-browsing kan. Belum ke Frankfurt kalau belum ke opera. Sekarang berarti kamu ke Frankfurt. Kesini. Nah, terus kamu tahu apa lagi?
Tahu juga tahu kita gak pernah masuk ke dalam ya. Pengen tapi kamu gak tertarik sama sekali. Enggak terlah. Unggul Edut mau beli jam. Harganya 30 juta lor. Wah, jam berapa mas? Gue harganya buaji kok 22.500 euro. Tekem 500 euro. Wah, ini motor bis kurang payu. Sayang harganya 22.000 euro. 300 juta dot. Pilih 233.000. Itu loh, disini 230, iya 200. Mahal-mahal dong. Ini sudah untuk bisa beli rumah ini dud, cincin satu dud. Gimana cincin satu untuk beli rumah? Ini bisa digogrek-gogrek cawi ini. Mending aku nek duwe dhuwit lah tamu tuku villa. Lagi kita kan 10 tahun. Tahan 10 tahun. Jadi aku mau cincin itu. Yang merah itu. 16.100. Aduh, nanti kosong bangku. Kosong bangku. Bang wis duwe duwe semono wis. Oke lur, jadi cukup sekian perjalanan di kota hari ini. Sekarang kita mau pulang karena sudah sore. Jadi untuk kalian tetap pantau kita terus, tetap pantau Tom Vlog dan Edut aja terus ya. Jangan lupa di subscribe Edut aja dan Tom Vlog. Jadi terima kasih untuk sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share. Sehat, tetap semangat terus berkarya pokoknya. Mantap, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be